Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gudang Ilmu 24. Kali ini saya mau bikin tutorial cara install Magis di HP Xiaomi Redmi 6 Pro. Sebelumnya install TWRP dulu ya, kalau mau install Magis tutorialnya ada di tutorial install TWRP-nya ada di deskripsi link di bawah ini. Dan nanti ini filenya akan saya taruh di deskripsi juga. Oke, langsung aja kita bantai cekidot. Yang dibutuhkan filenya ini cuma 3 ya. Dibutuhkan filenya ini cuma 3. 3 file. Kamera 2 api, Magis uninstall, Magis versi 18. Oke, setelah ini Anda udah download ya, udah di-download, Anda install dulu ini kamera apinya, kamera 2 apinya, baru Anda install dulu Magisnya. Untuk jaga-jaga biar handphone Anda nggak bootloop. Kalau emang bootloop, klik install Magis ini dari Magis uninstall. Oke, cekidot, langsung masuk ke TWRP. Ini sudah saya masukin ke TWRP ya. Caranya kan cara masukin TWRP itu udah tahu kan, kalau power sama volume atas dibarengin. Tuh, masukin apa? Nah, ya saya lupa nih. File ketiga ininya, ini tiga file ini, nih tiga file ini taruh di luar SD card. Ingat, taruh di luar SD card. Klik install. Kalau taruh di telepon ini nggak kebaca tuh. Taruh di SD card ya, ingat ya. Select stroke. Ini select stroke tadi. Lalu pilih SD card. Micro SD. Oke. Nah, kebaca langsung. Install dulu apinya, kamera 2 api, .zip, klik, langsung digeser. Itu ya berhasil ya, dodon ya. Langsung kembali lagi, langsung install Magis 18, yang versi 18 ya, langsung geser lagi. Gue memang agak nge-lag di sini, agak lama misal Magisnya. Oke ya, sudah down, sudah berhasil nih updating partisi, detailsnya tuh di atas tuh sudah down, sudah berhasil. Nah, setelah ini jangan langsung di reboot, nggak klik dulu ini yang wipe, ini tulisannya wipe cache atau dalvik ya, klik geser langsung. Nah, setelah ini langsung reboot sistem. Lihat apakah sudah berhasil atau belum, tunggu sampai handphonenya hidup. Oke, sudah sukses ya, ini sudah hidup kembali handphonenya. Tuh, Magisnya sudah ada, Magisnya sudah ada. Nah, kalau mau diupdate nih ke versi selanjutnya, ke versi 18.1, ini kan versi 18.0, kita aja perbarui. Pasang langsung yang direkomendasikan. Ditungguin. Nah, ditungguin aja ini sampai dia selesai ya. Aduh. Oke, kalau udah kelar ini langsung aja diklik reboot ya. Diklik reboot. Oke ya. Sudah selesai semua ya. Tutorial dari saya, sambil menunggu dan nih biar percaya dah itu versi 18.1 nya, nunggu dulu sebentar sampai HP hidup. Oke ya, ini udah hidup lagi apanya, kita coba lihat nih Magisnya udah versi 18.1 apa belum. Oke gen ya, itu udah versi 18.1. cukup sekian ya video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat di subscribe dan di like.
Oke. Okay. Bye bye. Sampai ketemu di video-video berikutnya.